Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Kitab Mawaqitis Salah. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan waktu salat. Sambungan perbincangan kita hadis yang ke-603, hadis yang ke-364. Babul azani ba'da zahabil waqt. Bab melaungkan azan setelah tamatnya waktu solat. Ha, boleh ke tak boleh? Kita azan lepas waktu dah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal. Daripada Abu Qatadah. Pelajar-pelajar mungkin masih ingat lagi kita punya cerita kisahun Nabi wa ashabu. Kan? Kita Nabi dengan sahabat-sahabat, satu malam Nabi kita berjalan dalam satu peperangan. Ada riwayat kata peperangan itu Nabi kita balik daripada Khaybar. Ada yang mengatakan Nabi kita balik daripada Hudaybiyah. Dua-dua itu lebih masa yang berdekatan. Jadi Nabi kita mengantuk. Di atas kenderaan dia Nabi kita tidur. Jadi Abu Qatadah ni lah dia pegang Nabi. Takut jatuh. Sampai ke akhir malam. Jadi Abu Qatadah radhiyallahu anhu kata apa? Sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Nah, jadi malam tu dia tak sebut mari mana. Dalam riwayat-riwayat, dalam syarah hadis menyebut tentang ada yang mengatakan daripada Khaybar. Ada yang kata nama daripada Hudaybiyah. Faqala ba'dul qaum, sebahagian daripada sahabat beri cadangan. Lau arrasta bina. Apa makna arrasta? Ya Rasulullah, kalau kita berhenti rehat lah di akhir malam ni, mengantuk sangat ni. Jadi dalam riwayat Abu Qatadah yang lain tu, memang Nabi kita tidur dah atas. Nabi kita lena di atas kenderaan dia, hampir-hampir nak jatuh. Abu Qatadah ni duk pegang takut Nabi jatuh. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhafu antanamu anis salah. Nabi kata di akhir malam ni kan kita tidur kan, aku bimbang nanti terlepas daripada solat subuh. Qala Bilal, bila kata apa? Ana uqizukum. Insyaallah Rasulullah tak apa. Saya kejut kan. Tidur lah. Nanti subuh saya kejut. Masa bila ni kerja dia azan. Kerja dia gerak orang untuk bangun solat. Fattaja'u. Sahabat-sahabat pun tidur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tidur. Wa asnada Bilalun zahruhu ila rahilatihi. Bilalnya tak tidur. Dia duduk gitu, dia pergi bersandar ke kenderaan dia. Mana kalau dia naik unta, unta duduk, dia pergi sandar situ. Naik kuda, duduk sandar di kuda. Hey. Tengah-tengah sandar, faghalabathu ainahu, mata dia pun pejam, panama, tidur juga Bilal. Dia janji tak mau tidur. Tapi terlalu penat sangat tidur. Apa jadi? Fastayqazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sedar, waqad tala'a hajibus syamsi. Matahari dah cerah dah. Habis dah subuh. Faqala ya Bilal. Hey Bilal. Aina ma qulta? Mana janji kamu nak kejut kami? Bilal leno juga kerah. Apa jadi? Qal, kata Bilal, ma ulqiyat alayya naumatun misluha. Bilal kata masya-Allah, saya tak pernah tidur seberat seperti tidur semalam. Sedak sangat tidur, kerah tak khabar. Tak sedar subuh. Qal innallaha qad qabada arwahakum hayyina sya.
Nabi kata apa? Allah Ta'ala ambil ruh kita ni mengikut apa dia kena nak, waradda alaikum hina sya, Allah Ta'ala hantar balik kita punya ruh ketika dia nak kandaki. Artinya tengok dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Bila kita tidur, ruh kita ni keluar dah daripada tubuh kita, jalan sana sini, nyawa ada, ruh. Jadi dia kata apa? Bila kita sedar balik, Allah telah hantar balik ruh masuk. Sedar mula. Jadi bila pun macam itulah. Nak kata apa, dia terlena tidur. Summa Nabi kata apa? Ya Bilal, qum. Bilal, bangun. Fa azzana bin nasi bis salah. Maka Bilal pun azan untuk solat subuh. Fatawadda. Dia pun ambil wudu. Falam martafa'atis syamsu, bila matahari betul-betul dah cerah molek dah, wabiyadat, terang dah matahari, qama fasalla, maka dia pun bangun berdiri solat. Jadi dengan hadis inilah ana beri nasihat kepada AJK masjid, para imam, supaya jangan gugurkan azan. Tulis itu, tulis di tepi kitab. Imam Bilal, ahli jata kuasa masjid, jangan gugurkan azan sebab ada kuliah. Ini banyak di masjid-masjid kita dapati, bila kuliah perdana, dia panggil kuliah perdana. Mana kuliah perdana biasanya panjang sikit lah. Kalau isya 8:30 tu pukul 9 baru berhenti. Bila berhenti, komat lalu lah. Komat lalu, lewat lah. Tak payah azan lah sebab dah lewat. Lah, tengok. Nabi kita suruh bila azan walaupun telah keluar waktu subuh. Kita baru setengah jam masuk isya, tak mau azan dah, siapa kita nak menggugurkan azan? Jangan. Kena azan. Jadi kita kata dalam bab azan tu, azan ni berapa sebab? Yang pertama sebab tanda masuk waktu, yang kedua kerana nak kumpulkan orang, yang ketiga syiar salat. Walaupun kita salat seorang, contoh kita baru sedar tidur, tengok orang masjid dah salat, kita nak solat seorang, kita azan juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Jadi ni tiba-tiba kerana kuliah panjang, kita gugurkan azan, kita mengatakan itu satu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh ahli jata kuasa masjid. Jadi tak ada hak, tidak ada authority untuk menggugurkan satu syiar Islam. Azan. Kalau kita kata, oh, ceramah ni nak ceramah panjang ni, berhenti dulu solat isya, lepas tu pergi sambung lagi. Jadi tidak jadi masalah, kita ada peluang. Jadi Nabi kita azan walaupun waktu sudah keluar. Jadi azan yang pertamanya kita kena ingat tujuan kita panggil orang ceramah ni, nak seronok-seronok ke nak suruh kuat beribadat? Jawab je, nak suruh makin semangat beribadat. Baru sudah ceramah, azan tak ada, solat sunat qabliyah pun sudah tidak ada, gugurkan sebab kerana panjang. Siapa dia suruh panjang? Kalau orang panggil saya ceramah, saya sanggup, ya berhenti. Orang beza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berhenti. Orang pendengar pula tak puas hati, baru 20 minit, baru setengah jam, sekurang-kurangnya bersatu jam. Jadi kita orang panggil, nak suruh orang panjang, jangan gugurkan azan. Azan teruskan, tetap dijalankan. Habislah kita babul azan ba'da zahabil waqt. Babu man salla bin nasi, bab man salla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqt. Bab mereka menunaikan solat setelah tamatnya waktu secara berjamaah, setelah jamaah, berjamaah lepas waktu. Inilah majlis ini. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, walaupun telah tamat waktu tapi dia solat berjamaah juga, qada solat subuh. Hadis yang kedua pun lebih kurang. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal Khandaq. Jadi Sayyidina Umar pada hari peperangan Khandaq, bila tarikh peperangan Khandaq, tanda ni pelajaran, iaitulah bulan Syawal tahun yang ke-5 Hijrah. Ba'dama gharabatis syams, matahari sudah terbenam,
faja'ala yasubbu kufara qari, duduk marah, duduk maki kau kapi, basos kapi ni mengganggu aku ini. Sebab apa? Dia tak sempat nak solat asar. Qala ya Rasulullah ma kitu usallil asra. Ada. Ya Rasulullah, saya hampir-hampir tak sempat solat asar, hatta kadatis syamsu taghrub. Sehinggalah matahari hampir nak terbenam. Terganggu lah gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha. Nabi kata wallahi aku pun tak solat juga. Faqumna ila buthan, kami pun berdiri pergi kepada buthan. Buthan tu ada wadi, tempat ada air. Fatawadda alissalah, Nabi kita berwudu untuk salat. Wa tawadda'na laha, dan kami pun ambil wudu untuk salat. Fa sallal asra ba'dama gharabatis syams, Nabi kita salat asar setelah matahari terbenam. Ada kata dekatnya nak terbenam. Summa salla ba'dahal maghrib, kemudian terus dia salat maghrib. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kalau kita salat qadha pun boleh kita berjamaah, dan kalau sudah waktu-waktu pun apa ni, keluar waktu, kita masih lagi boleh azan. An Anasin Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan, siapa dia terlupa salat, dalam riwayat Muslim, au nama anha, ataupun dia tertidur daripada salat, fal yusalli iza zakaraha, hendaklah dia salat apabila dia teringat. Aku tak salat lagi, astagfirullahalazim, dia kena salat kan. La kafarata laha illa zalik, tidak ada lagi kafarah denda salat kecuali salat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimis salata li zikri, hendaklah kamu mendirikan salat untuk mengingati aku. Surah Taha ayat 14. Jadi ini menunjukkan bahawa salat yang ditinggalkan itu tidak ada fidyah, tidak ada kafarah yang boleh kita bayar. Walaupun ada sebahagian pandangan alim ulama kata kita boleh bayar juga fidyah salat sebagaimana boleh bayar fidyah puasa, kita kata itu satu qiyas dalam ibadat. Salat tidak ada nas suruh bayar fidyah, tapi puasa memang dalam Quran sudah ada. Faman kana minkum maridan wa 'ala alladziina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Jadi boleh bayar miskin, kata Ibn Abbas, ayat ini masih kekal kepada orang-orang yang uzur dan orang-orang tua yang tak larat nak puasa. Boleh dibayar, dia tak payah puasa. Tapi dalam bab solat tak ada. Tak ada riwayat yang menyebut sedemikian. Karena itulah nasihat saya kepada para jemaah, kalau kita rasa kita tinggal solat, qadha. Jadi nak bayar-bayar tidak ada bayaran. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tazalu fi salatin. Ni dengar ni. Kamu berterusan mendapat pahala salat, mantazartumus salah, selagi kamu menunggu salat. Kita mari salat maghrib, kemudian kita tak keluar sebab nak tunggu salat isyak. Salat isyak pula malam ni lambat sebab ada kuliah. Lagi lama lagi banyak pahala. Ditulis pahala salat. Dan malaikat juga berdoa kepada kita, Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahumhu. Ya Allah, berilah keampunan kepada puak-puak adik nunggu salat ni, berilah rahmat pada dia. Suka tak suka kita? Kalau kita dengar mati tengah ngos ini, suka sangat malaikat doa kepada kita, tapi kita tak dengar, kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas ala ra'si mi'ati sanatin taqaddam. Jadi wa fi riwayatin huna, dalam riwayat ini ada tambahan, ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yaum. Walau waktu Nabi kita salat tu, Nabi bagi tahu kepada sahabat, para sahabat semua, tidak akan tinggal lagi mereka yang berada bersama kita pada hari ini, ala zahril ardi ahadun, duduk di atas muka bumi seorang, yuridu zalika annahu takhrimu zalikal qarna, iaitulah apabila tamatnya 100 tahun tidak ada lagi sahabat-sahabat yang bersama Nabi itu hidup, mana semua sudah wafat. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tengok ni hadis 369 ni panjang sekali. Hadis ini an Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dua beranak ni sahabat. Qal inna ashabas suffati, ashabus suffah duduk mana? Sekumpulan para sahabat yang miskin, yang tak bekerja. Mereka ni khijar dia nak pergi perang, khijar dia nak tunggu Nabi kuliah, nak salat dengan Nabi. Dia duduk di belakang masjid Nabi, nama dia Suffah. Suffah ni kalau kita nak macam bangsal duduk, kalau kita ni buat pondok kecil dekat masjid. Kanu nasan fuqara, mereka ni orang-orang fakir. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun tengok ramai sahabat-sahabat ni lapar ni. Nabi kata apa? Man kana indahu ta'amusnain, siapa dia buat makanan untuk dua orang, falyazhab bisalisin, dia pergi dah bawa tiga orang, bawa yang ketiga. Maknanya kita cadang makanan untuk dua orang, Nabi suruh ambil tiga orang. Bak ramai, kata di setengah riwayat kata ahli Suffah kadang-kadang sampai 600 orang duduk di masjid. Wa in arba fa khamis, kalau dia sediakan makanan untuk 4 orang, dia bawa 5. Au sadis, atau bawa 6. Jadi bila Nabi bagi galakan begini, wa inna Abu Bakr jaa bi salasatin, na Abu Bakar pula bawa 3 orang. Fantalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asharah, Nabi kita bawa 10 orang. Qal fahuwa ana wa abi wa ummi, dia kata aku, Amrah mai kata ayah aku dengan mak aku, 3 orang. Summa labisa fala adri qala wa imraati, aku tak tahu dia kata ada isteri dia ke tidak. Wa khadimun, dan khadam. Wa bainana wa baina baiti Abi Bakrin, di antara kita dengan rumah Abu Bakar. Wagi. Jadi Abu Bakar ni wak balik, 3 orang tetamu ke rumah. Wa inna Abu Bakrin ta'asha 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sendirinya duduk dekat Nabi, pergi makan dekat Nabi. Summa labisa haitsu sulliyatil isha, dia tunggu di masjid siapa solat isya. Summa raja'a, dia balik ke rumah. Fala bisa hatta ta'asha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi lepas solat isya dia tunggu lagi Nabi kita solat makan malam. Faja'a ba'dama madha min al-laili masya-Allah, jadi Abu Bakar balik rumah dia tengah malam dah, masya-Allah. Qalat lahum ra'atuhu, isteri dia tanya Abu Bakar, wa ma has abasaka an adyafika, apa sebab mu lambat balik, tetamu mu duduk tunggu nak makan. Aw qalat daifika, tetamu mu duduk tunggu. Qal, Abu Bakar terkejut, awama asyaitihim, kamu belum bagi makan pada mereka. Qalat, kata isteri dia, abau, mereka tak mau makan. Hatta taji'a, sehingga engkau balik. Qad uridu fa'abau, kami dah beri makanan, mereka tak mau. Qal, kata dia Abdurrahman, fazahabtu ana fakhtabatu, aku pun lari, pergi sembunyi. Mesti ayah dia marah pada Abdurrahman. Qal, ya gunsar, oh dia marah lah, hei pasal Abdurrahman ni. Fajadda'a wa sabbah, dia marah pada anak dia. Wa qala kulu la hani'a, Abu Bakar kata makan-makan tetamu semua, makan. Faqala wallahi la at'amahu abada, mereka kata Abu Bakar, aku tak akan makan sekali-kali. Wa aymullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha, kata mereka demi Allah, bila mereka makan, dengar cerita pelik, bila dia makan, makanan dia ambil sikit lagi tambah, makanan jadi banyak. Illa raba, mana bertambah makanan, min asfaliha aksara minha, dia subuh dia jadi banyak daripada bawah. Qala hatta syabi'u, sehingga mereka semua kenyang tetamu dia. Wasarat aksara mimma kanat qablu zalik, makanat qabla zalik, jadi makanan itu lebih banyak daripada hak asal. Fa nazara ilaihi Abu Bakar, Abu Bakar tengok, masya-Allah makanan bertambah, orang kenyang dah. Fa iza hiya kamahi, makanan macam tu jugaklah, tak kurang. Au aksaru min, ha, atau lebih banyak. Faqala limraatihi,
Abu Bakar berkata kepada isteri dia, ya Ukhtabani Firas Mahala. Dia panggil Ukhtabani Firas. Isteri dia nama Zainab binti Dahman. Apa sebab ni? Makanan lagi tambah. Qalat la wa qurrata aini. Aku pun tak tahu apalah demi mata apa ni? Cahaya mataku lahyal an aktsaru mimha qabla zalik bi salasi marrat. Makanan kita ni bertambah 3 kali ganda daripada hak asal. Fa akala minha Abu Bakar, Abu Bakar pun makan. Sebab tadi dia sumpah tak makan, dia pun makan. Wa qala inna ma kana zalika minasyaitan. Dia sumpah tak makan tadi, itu diganggu oleh syaitan sebenarnya. Patutnya tak sedap sumpah, tapi nak marah ni sumpah. Summa akala minha luqmatan, dia makan beberapa suap. Summa hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa makannya bawa ke Nabi. Fa asbahat indahu. Jadi sampai ke depan Nabi. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun, sedangkan di antara kita dengan kaum kafir itu ada perjanjian damai. Famadal ajalu, setelah tamatlah tempoh dia. Fa farraqna 12 rajulan, jadi kami telah pisahkan 12 laki-laki. Dua laki-laki tu dia panggil naqib, ketua. Ma'akul li rajulin minhum unasun, bersama dengan ketua tu ada pengikut-pengikut dia. Allahu alam kan kam ma'akul li rajulin, berapa orang ada setiap ketua tu mari, berapa orang lagi. Fa'akalu minha ajma'un, mereka makan semua makanan tadi cukup. Itu dia panggil berkat Sayyidina Abu Bakar, makanan dia jadi hak sikit jadi banyak. Au kamaqal, ataupun sebagaimana yang disebutkan. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita, iaitulah waktu solat tu Nabi kita kadang-kadang dilewatkan solat Isya, tidak jadi masalah. Dan adab bertamu, kalau orang suruh makan, makanlah, tak usah duduk menunggu orang. Ni dok ni, ayah tak boleh makan lagi, tua tak balik. Dah. Anak dia suruh makan dah. Dia pun wakil, tiba-tiba tak makan. Jadi tengok nyanyo ke anak-anak dia, kena marah Sayyidina Abu Bakar sebab tetamu tak nak makan. Jadi kita kalau pergi rumah orang, jangan buat payah kira sangat. Tu dia kata bismillah, kat bismillah makan. Ni payah basah sangat, payah susah juga tetamu lagu ni dah. Susah sangat. Makan ajalah. Oh, saya satu lagi, bila orang suruh makan, oh saya kenyang dah tak makan. Ini pun tak baik. Kalau kita pergi rumah orang, tuan dia suruh makan, kalau kita kenyang setara mana pun, orang panggil ambil juga luqaimat, beberapa suap. Tanda menghormati tuan rumah. Yang kadang setengah orang, saya tak mau makan, saya kenyang dah. Saya diet, saya macam-macam saya. Jadi orang panggil ada kesombongan di situ. Jangan menyusah. Menyusah kepada kawan di sini. Jadi alhamdulillah, tamatlah kita kitab yang menyebut tentang waktu solat. InsyaAllah kita akan masuk lagi kitabul azan. Kita yang menyebut tentang hadis-hadis tentang waktu azan di dalam jalsah kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.